Hi guys, selamat datang ke channel saya. First of all, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua rakan dan subscriber yang menyambut Hari Raya. Okay, so menu kita pada petang ini adalah kita akan memasak ayam masak merah. Stay tuned! Kita punya bahan-bahan untuk membuat ayam masak merah bersempena dengan Hari Raya. Okay, so sudah semestinya jika kita nak masak ayam masak merah, so kita mesti ada ayam, okay. Atau lebih kurang nasib kau lah. Yang ini adalah cili kering yang saya telah rebus, okay. Ini adalah tomato yang dikisar yang dipotong halus. Kita ada lengkuas, bawang putih, bawang merah yang besar, halia dan dua batang serai, okay. So kita akan mula masak. First step adalah kita akan menggoreng ayam, okay? So kita akan menggoreng ayam. So bahan-bahan yang kita akan gunakan untuk memerap ayam adalah garam, Ajinomoto dan juga serbuk lada, okay? So stay tuned. Kita mula dengan memasukkan serbuk lada untuk perapan ayam yang kita akan goreng. So kita masukkan serbuk lada, okay? Tak payah banyak tanaman itulah. Okay, kita ambil garam sedikit, jangan terlampau banyak, kita ambil sedikit sahaja, okay, supaya ayam tak terlampau masin. Nanti kita akan letakkan garam dulu, okay, dan kita masukkan sedikit Ajinomoto saja, okay, sedikit saja, okay. So kita gaul-gaul, pastikan pasuh tangan sebelum tuan-tuan dan puan-puan menggaul ayam. So ayam ini kita akan goreng, okey. Ini kita akan goreng sebelum kita buat masakannya di dalam kita punya bahan kisar dia. So bahan-bahan bawang tadi, oops, bahan-bahan bawang tadi kita gunakan untuk memerap bawang merah, okey. Dengan proses menggoreng ayam kita ya. So boleh panaskan kuali. Kita masukkan minyak ya. Okey, jangan terlampau banyak, sedang-sedang sebab ayam kita akan masak separuh masak sahaja, okey. So kita tunggu minyak kita panas, okey. Minyak kita dah panas, kita boleh masukkan satu persatu ayam kita tadi. Okey. Satu persatu. Ayam ini kita akan masak separuh masak, okey. Kita masukkan ayam tadi. Okey, dan kita tutup. Ayam ini barang ini kita gunakan untuk mengelakkan daripada minyak kecil, okey. Untuk barang yang kita akan kisar nanti, contohnya tadi serai ini, okey. Dan bawang kita akan potong kecil-kecil, okey. Potong kecil-kecil sementara menunggu ayam kita masak, okey. Kita akan potong-potong. So, kita potong halia. Potong halus-halus untuk kita blender, okey. Seperti kita tadi, kita potong halus-halus. Halus kita dah potong dah. Serai itu kita dah potong. Okey. Semua barang ni kita akan kisar dengan cili yang kita telah. So bawang tadi kita potong halus-halus, okey. Untuk kita blend bersama dengan cili kering yang kita dah rendam tadi, okey. So yang satu ni tak perlu terlampau nipis. Okey, tak perlu terlampau nipis. Yang ini akan digunakan untuk menggoreng, ya. Digunakan untuk menggoreng. Okay, so yang ini kita akan asing daripada yang kita blend, ya. So kita blend bahan-bahan yang kita dah potong tadi, okay, bersama dengan cili ini, okay. Nah,
masuk, kita tidak akan blend lah, okay? So stay tuned guys. Kita cek ayam itu tadi, jangan lupa untuk kawal suhu ayam tersebut. Okay, kita cek ayam kini dah masak sebelum. Kita balik balik nanti. Dengan teman-teman masak, so taruh masak tu guys. Guys, ayam kita dah separuh masak, so kita boleh angkat ayam kita. Okay, so dia dah separuh masak, tak payah terlampau masak sangat. Okay, dan kita akan masakkan lagi dalam sambal kita lagi, eh. Okay, angkat ayam kita. Masukkan sup kita dulu. Guys, ini adalah ayam yang kita dah masak separuh masak tadi, okey. Dah ada kuning, just kuning-kuning sikit saja. Nanti kita akan masukkan dalam sambal kita, okey. Stay tuned. So guys, kita mula memasak kita punya sambal, kita punya sambal untuk masak merah, okey. So ini adalah ayam yang kita dah masak tadi separuh masak. Ya, kita dah panas, kita masukkan bawang merah. Okay, kita masukkan bawang merah. Lupa saya beritahu tadi ni, kawan-kawan, kita masukkan kayu manis dan bunga lawang. Okay. Ini bahan-bahan. Okay. Masukkan hasil kisaran itu tadi. So kita biarkan sambal kita masak sampai pecah minyak. Guys, kita masukkan tomato tadi. Okay. Kita masukkan tomato dan biarkan sambal masak merah kita ni pecah minyak. Okay. Dan tomato kita masak. Sambal kita masak merah kita ni dah pecah minyak dan tomatonya dah masak, so kita akan masukkan ayam lah, okay? Kita dah masukkan minyak, so kita dah pecah minyak, okay? So kita masukkan ayam, okay?
dengan satu persatu ayam kita tadi. Oke, kita masukkan ayam tadi. Oke. Ah, bergulik dah ayam kita. Oke. Kita dah masukkan ayam kita. Ayam ni bila kita goreng dia akan mengecil, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, so kita kacau dia bersama dengan sambal kita. Jadi sambal merah kita, okey. Gaulkan sepati. Biarkan dia masak. Okey. Entah lagi nanti kita akan masukkan susu cair. Okey. Selepas itu kita masukkan bahan-bahan perasanya, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Garam, Ajinomoto. Okey. Kita masukkan garam. Okey. Masukkan Ajinomoto, Aji naik motor. So kita kacau ayam kita. Okay, pasti kita akan masukkan kita punya susu. Okay, kita masukkan susu sejap juga. Okay, ini terasa pada masak merah kita juga. So kita gaulkan masak merah kita. Kita gaulkan. Saya lupa tadi, tuan-tuan, kita letakkan sedikit garam, gula. Ayam masak merah kita pun dah siap, ya, kawan-kawan. So boleh disedia dihidang. Okay, stay tuned. Okay, saya masak merah kita pun dah siap dan sedia untuk dihidangkan. Jangan lupa untuk mencuba. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Bye.